Terletak di ketinggian 450 meter dari permukaan laut, inilah kolam pemancingan Mabuk Mancing di Kelurahan Lesan Puro di pinggiran Kota Malang, Jawa Timur. Kolam pemancingan seluas 4 hektar ini tak sekedar menawarkan pengalaman memancing, namun juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk memanjakan keluarga. Selama libur lebaran, kolam pancing ini tak pernah sepi dari pengunjung. Pemandangan alam yang indah serta restoran yang siap memasak hasil pancingan pengunjung menjadi alasan Mabuk Mancing jadi tujuan wisata favorit. Dapat ikan tombro 2, nila, gurami, nila merah 1. Bisa dimasak di sini atau dibawa pulang? Dimasak di sini. Kenapa dimasak di sini? Ya, lebih enak sih mas, langsung makan, langsung jadi dapat hasilnya lebih enak. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung tak dipungut biaya. Pengunjung baru diharuskan membayar setiap kilogram ikan yang dipancing dan akan dikonsumsi. Harga per kilogram dipatok Rp45.000 dan pengunjung bebas memilih aneka sambal dan cara pengolahan ikan sesuai selera. Ikannya view-nya bagus mas di sini, apalagi kalau malam itu bagus juga. Ada lampu-lampu yang gelap-gelip yang apa itu di atas dataran tinggi itu. Jadi, bagi Anda yang masih ingin menghabiskan sisa libur lebaran bersama keluarga tercinta, kolam pancing Mabuk Mancing ini bisa menjadi destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Tutus Sugiyarto, melaporkan untuk Net.